Nah teman-teman, baru-baru ini kita dibuat sedih banget ya sama kepulangannya Hanci dan Aileen nih teman-teman. Karena apa? Mereka ini menghibur kita banget ketika berkunjung ke Indonesia, tepatnya ke Jakarta nih teman-teman. Saat perpisahan kemarin ada hal yang tak terduga ketika adik cowoknya Unisanti terpampang di kameranya Unisanti nih teman-teman. Sontak menjadi pertanyaan, kenapa sih adiknya Unisanti ini jarang banget terekspos nih di video-videonya Unisanti. Nah, kita bahas nanti ya teman-teman. Namun di sini yang kita akan bahas, ternyata Unisanti membuat pesan yang mendalam banget ketika Aileen dan Hanci sampai di Cina bersama bibinya nih. Beberapa jam yang lalu, Unisanti mengunggah di sosial medianya Instagram, Unisanti membicarakan ketika Aileen dan Hanci sudah sampai di Cina dengan selamat. Doanya pun sangat menggebu sekali ketika Unisanti memberikan doa yang penuh kepada anak-anaknya dan memberikan pesan penting ini nih teman-teman. Ternyata Unisanti memberikan pesan yang begitu mendalam kepada kedua anaknya. Jika sudah sampai nanti, dirinya harus benar-benar fokus belajar dan terus mencapai karir yang mereka inginkan ya teman-teman. Benar-benar ya Unisanti ini dibuat melo banget sama pesannya nih.